Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Senang banget hari ini hari Sabtu teman-teman. Seperti biasa, Sabtu itu biasanya saya gunakan untuk quality time di rumah dan kegiatan yang bermanfaat dan positif lainnya. Kalau Sabtu ini kita dari pagi kita pengen cari sarapan nih sama Asad. Tadi Asadnya sarapan dulu. Dadah Asad. Tuh. Nah, jadi kita mau cari sarapan. Nah, sarapan kali ini, kuliner kali ini namanya lontong tunjang, teman-teman. Nah, lontong tunjang yang terkenal di Bengkulu dan menurut saya paling enak namanya lontong tunjang Nusantara di daerah kampung. Kampung itu di daerah dekat Benteng Marlboro ke arah rumah dinasnya gubernur dan dekat LP lembaga pemasyarakatan dan pasnya ya. Nah, di situ ada lontong tunjang Nusantara yang udah beroperasi 2 tahun dan ini sudah turun temurun. Jadi memang rasanya yang khas dan enak dan spesialnya juga teman-teman, selain lontong tunjangnya yang terkenal di lontong tunjang Nusantara ini adalah teh telurnya gitu. Itu favorit juga. Jadi kalau misalnya ke sana, oh memang kolesterol cuman sesekali ya enggak apa-apa. Penting jangan setiap hari aja biar jaga kesehatannya gitu. Nah, mungkin habis itu kita nanti teman-teman bisa ngeliat dan kalau misalnya ke Bengkulu, teman-teman bisa searching di Google Maps ada lontong tunjang Nusantara di daerah kampung namanya gitu, dekat View Tower. Semoga berkenan informasinya dan have a nice culinary ya. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jadi sekarang saya udah berada di rumah makan Nusantara namanya. Jadi sebenarnya kalau siang dia jualan rumah makan Padang. Jadi kalau misalnya pagi biasanya sarapan lontong tunjang spesialnya dan sama teh telurnya saya favorit. Nah, jadi misalnya memang dari keluarga istri saya memang dari dulu udah sering langganan makan di sini dan memang favorit, dan pas saya makan juga emang enak banget. Ya abis ini kita cobain dan kita lihat rasa enaknya kuliner lontong tunjang dan teh telur ini ya. Yeah.
Bukan sih. Ini telur bebek. Halo guys, kita cobain dulu ya. Rasanya manis. Enak banget. Halo guys, kita udah selesai sarapan tadi. Sarapannya istimewa, lontong tunjang sama teh telur di Rumah Makan Nusantara di daerah kampung Bengkulu. Nah, kita sekarang ya seperti biasa kalau di Sabtu Minggu ini kita banyak banget aktivitas yang kita lakukan. Sampai jumpa, terima kasih menonton vlog saya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.